Sudah berapa lama mengabdi sebagai anggota Polri? Sudah tahun ini menginjak 30 tahun, Yang Mulia. 30 tahun. Jabatan terakhir? Kapolda Jawa Timur, Yang Mulia. Sebagai Kapolda Jawa Timur. Baik. Terus, tadi kenal dengan dua terdakwa ini. Yang pertama itu ada Dodi Prawira Negara. Kenal sebagai apa? Staf saya di Polda Sumatera Barat, ketika saya sebagai Kapolda Sumatera Barat. Staf di Polda Sumatera Barat, ketika itu saudara sebagai Kapolda Sumatera Barat, kalau Dodi Prawira Negara sebagai apa? Awalnya sebagai Kapolres Bukit Tinggi, kemudian mutasi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Kalau Linda Pujiastuti, kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006. Iya. Saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di Hotel Klasik, Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Iya. Kemudian 2007 saya ingat saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda antik. 2007 tidak ada komunikasi lagi karena sedang sespim dan penugasan tour of area saya ke Jawa Tengah. Sampai dengan 2019, saudari Anita menghubungi saya untuk urusan informasi penyelundupan narkotika. Kemudian 2019 bulan Oktober itu pula, karena informasinya tidak valid, tidak ada komunikasi lagi. Di 2022, 3 tahun kemudian, yang bersangkutan masih ingin menawarkan proyek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Demikian Yang Mulia. Baik, intinya ada kaitan menyangkut bisnis, begitu ya? Betul Yang Mulia. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.